wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Inilah Kabupaten Kuantan Siri mengusung tema adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kita bumi, yang merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Kuantan Siri, yang menjadikan ajaran agama sebagai landasan dan pedoman tata kelola perilaku dalam sebagai negeri bermawan di bawah pimpinan Sang PLT Bupati Kuantan Siri Dr. Agus Haji Suhartiman Ambi AKMM pilihan rakyat, yang ditetapkan sebagai budaya tak benda Indonesia tahun 2018 yang berasal dari Riau. Hal ini ditetapkan berdasarkan keputusan kebudayaan dan pendidikan Republik Indonesia. Wabarakatuh. Dengan istilah permulaan kata, bersyukur kepada Allah semata. Melintas di hadapan kita bersama, menjunjung sembah, salam diaturkan. Inilah kafilah Kota Dumai, negeri idaman. Bapak Gubernur Riau yang terhormat beserta istri, Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Bagi Riau. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luruh untuk kafilah Kota Dumai. Syahdan, Kota Dumai yang merupakan andalan Pantai Timur Sumatera, terdiri dari 7 kecamatan dan 36 kelurahan, dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2021 sebanyak 323.452 jiwa. Kota Dumai yang dikenal dengan Kota Pelabuhan, dengan dipimpin oleh Bapak Haji Faisal S.K. Mars, Wali Kota Dumai. Terimalah persembahan tari belajar mengaji. Dipimpin langsung oleh Pak Ngah, seorang pemimpin sanggar kenamaan Kota Dumai. Dan ini untuk semua betapa pentingnya untuk belajar mengaji demi terciptanya generasi yang madani. Setelah tamat mengaji dilanjutkan dengan khatam Al-Quran, disimbolkan dengan adanya nasi balai. Kegiatan khatam Al-Quran ini sangat satu persatuan selawat membuat suasana menjadi tenang dan damai. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaat. Berkenan mohon izin
Bapak Pejabat Wali Kota Pekanbaru beserta istri untuk berdiri. Kemudian Ketua DPRD, Wakil Ketua. Tempat adat ditentukan, tempat sangat didirikan, tempat memberi kata putus. Dengan segala kerendahan hati, memohon izin kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Bupati Rokan Hilir sebagai tuan rumah, Bapak dan Ibu semuanya hadirin yang berbahagia. Kami dari Kota Pekanbaru siap mensukseskan RTK 40 Provinsi Riau di bumi 1000 kubah. Saat ini melintas di hadapan kita, silakan mobil agak maju. Silakan mobilnya maju. Mobil ini adalah miniatur dari Masjid Al-Firdaus yang berada di komplek perkantoran Tenayan Raya. Pada pawai taruh MTG tahun ini, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dari raja sekalian para raja yang juga adalah keturunan ribuan raja, yang istrinya pun cucu dari ribuan raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri dari dua sungai yang mengairi tanaman di Tabuaya, rempah wangi pala dan jeruk nipis. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, aku telah mengirim kepadamu kikisan yang tak seberapa sebagai tanda persahabatan. Kuharap engkau sudi mengutus seseorang untuk menjelaskan ajaran Islam dan hukum-hukumnya kepadaku. Saya telah mengirim hadiah jebat Batu Ratna Dupa dan Barus. Terimalah dari saudara Islammu.
akhirnya Baginda Raya Sri Indrawarman menjadi mualaf di tanah jalur rempah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Iya, kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Selanjutnya nanti akan diserahkan cendramata oleh penyelenggara kepada Bapak PJ Wali. Kulit kerang menjadi hamparan seresak pasir di Pantai Solo. Itulah adanya. Inilah kafilah Kabupaten Indragiri Hilir, negeri hamparan kelapa dunia. Dengan raja pertama Maharaja Indra, pada masa Maharaja Indra kedua sekitar tahun 1725 Masehi, terjadi pemindahan pusat kerajaan. Pengantuan Kampar diganti menjadi Kerajaan Pulauan. Hadirin yang berbahagia, inilah Kabupaten Pulauan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tanggal 7 Agustus 2008, lembaga kerajaan Arab Melayu mengangkat Tengku Kamaluddin Harun bin Sultan Syarif Harun sebagai Sultan Pelawat ke-10 dengan gelar Sultan Asyik Syarif Kamaluddin Harun sebagai pengekal negeri Besultan. Saat ini Sultan didampingi Ketua Dewan Kehormatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelawat, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Pelawan Bapak Baharudin S.H.M.H. didampingi Datuk Tunggalan Setia Amanah Wakil Bupati Bapak Haji Nasrandin, serta didampingi Wazir Kesultanan Pelawan yaitu Datuk Kenturat Raja Lela Putra, Datuk Panda Setia Diraja, Datuk Kampar Samad Diraja, Datuk Laksamana Raja, dan seluruh perwakilan batin dan penghulu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melintas di depan kita adalah salah satu peninggalan bersejarah, yaitu Masjid Hibah, yang mana Masjid Hibah ini didirikan pada tahun 1936 sebelum Indonesia merdeka. Atas dasar kebersamaan, masjid ini dibangun oleh saudara Singapura yang berulang kali Kepulauan, dan langsung secara bersamaan dikerjakan oleh para tukang lawan akan memberikan cenderamata berupa tipe lamba. Berkenan kiranya Bupati Kepulauan akan memberikan kepada Gubernur Riau. Bapak hadirin yang berbahagia, tipe ini adalah dipakai pada acara sakral dan acara adat, karena membuat tikar lamba ini butuh waktu yang cukup lama, penuh dengan ketelitian dan kesabaran sebagai cerminan masyarakat.